Wanita dalam edah mari dengar kuliah, tapi duduk dalam kereta. Habis kuliah, terus balik. Apakahnya hukum perempuan yang dalam edah? Jawabnya tak tahu. Edah wafat ke edah mati? Edah hidup. Edah ada dua. Edah hidup, suami yang cerai. Edah wafat, Allah yang cerai. Kamu tak boleh. Edah mana? Ha. Edah hidup, laki ada lagi. Kena minta izin laki. Baik nak pergi dengar, kena minta izin. Pasal kita walaupun bercerai, dalam edah masih bini orang. Faham? Jangan awak ikut pandai gitu. Nah, kalau dalam edah mati, tak boleh keluar rumah. Lama mana? 130 hari. Malaikat darurah. Contoh darurah, dalam bab belajar, dia nak pergi dengar sebab nak tahu nak sah semayang ni. Semayang dia tak pandai lagi. Nak pergi jadi betul semayang, dia pergi dengar. Boleh pergi dengar. Lepas dengar dah hak fardu, hak wajib, dah boleh dengar dah. Kenapa? Kerana tak dikira darurah. Gitu juga dia nak keluar pada rumah sebab nak cabut gigi sakit. Rahang dia sakit, nak pergi cabut di klinik. Dia sedangkan baru mati laki 4 hari. Boleh keluar. Sebab doktor dah mari cabut di rumah. Okey? Haa. Dia nak pergi hospital sebab apa? Lutut dia bekok. Nanah. Faham? Haa. Kena pergi hospital. Nak belah, nak buang nanah. Faham? Haa. Kena pergi hospital. Okey? Dia pun pergi hospital. Maaf walaupun 3 hari baru mati lagi. Kenapa? Berubat. Nah, tapi turun hospital terus kena balik tepuh. Haa. Jangan lalu kok ikut waktu buruk. Haa. Lama dah main jangan yanggung. Haa. Naik jangan yanggung. Lu kejap balik awal. Haa.